Saya dulu asal dari di lautnya. Ini masuk sini sudah tahun berapa? Bung. Tahun masih Jepun dululah, lama-lama punya lah, tahun 60-an dulu. Baru pertama naik ke sini. Lepas tu dia orang tanya lah, dia orang tarik. Di jalan tu tak ada ni, jalan tu dulu tanah merah juga semua. Dulu orang duduk hutan aja. Orang minta tak dapat, minta tak dapat. Macam mana orang dia orang luar baru kahwin minta terus dapat. Orang lama-lama punya orang tak ada dapat. Ini orang dia pilih kasih mah. Dia orang pilih. Wah. Kita punya hati pun nak sakit juga. Orang lama-lama tak ada dapat, banyak orang tak ada dapat Melayu. Dia dapat rumah satu biji. Dia kahwin orang kita punya bangsa baru dapat. Orang sini punya orang mau tunggu lagi ya. Dia itu dapat tu Singapura punya bagilah. Singapura punya orang sini lah. Dia bagi untuk orang asli juga. Dia ada sini ada 7 biji dia bagi. Dia orang mau sekolah, mau tulis pun tak ada api ya. Dekat 40 tahun. Wah duduk sini 40 tahun. Itu muda lagi wah 40 tahun wah duduk sini. Itu kita punya pakcik buat tarik kira lah. Tahun 60-an buat tarik kira punya lah. Tapi kita punya abang pergi dia tangkap ikan sendiri, dia simpan sendiri uang baru dia bikin tu rumah batu. Dia sendiri punya. Kadang gua tanya tu, mana-mana gua tanya, MCA ke, janji dulu, jaga kita punya rakyat je. Dia orang cakap, memang rakyat kan dulu kan, tapi dia rakyat dia disikirkan keluar dulu. Macam mana kita mau tak tahu, kita mau duduk lagi. Dulu dia cakap mau geran, gua cakap dia mana ada dekat sini. Itu sultan pegang lah. Itu geran sultan pegang punya. Itu sultan Johor punya orang lah, besar punya lah. Dia bagi sini, dia punya pusat dia bagi sini. Dia jaga kita punya bangsa. Tapi dia sudah arah itu, duit memang sudah dibawa ke sini. Tapi orang tengah pula pergi aus. Dia tak ada bawa ya. Dia memang dia dah bagi orang tengah punya lah. Orang tengah sudah memang kira apa ya. Memang dia ada bagi untuk orang asli. Dia dalam minum surat, dia panggil orang asli ramai-ramai, dia ambil gambar, dia sudah bagi. Habis itu cerita, tapi tak cukup. Kalau dia macam dia orang minta ya. Macam orang minta pampasan tanah, dia orang minta dia punya hutan kena aja lah. Dia kena hutan, dia sudah cari makan, dia sudah habis lah. Dia orang tangkai itu sipur, ketam, udang, semua dia telur, tak ada dekat sana lagi. Dia orang dia bagi 100 ribu aja. Dia bagi 100 ribu satu kampung, bagi beberapa orang dari belerpa. Kadang-kadang dia orang dapat 300, 200. Itu kopi punya air pun tak ada lah. Tutup mata sebelah aja. Itu hutan habis lah. Dulu orang tangkai sampai naik 2000 satu bulan sampai 3000 pada. Sekarang yang satu bulan nak simpan uang 2-300 tak ada. Apakah habis ya? Minyak sudah kuat sangat. Ikan tertentu tak dapat. Kalau itu orang sampai laut sana, dia orang alau dia. Itu tempat tak boleh taruh lagi. Orang sudah pukul itu kapal sudah pun macam kereta berjalan. Gua dulu minta dari sana PTP punya kerja dia dia. Lu tak ada kelulusan itu, tak ada sijil. Macam mana? Dulu mana ada sekolah, gua cakap dia tak ada sekolah macam mana macam buat. Pasal itu kita takut kita punya budak ya. Nanti rompak sana rompak sini, gua takut juga. Susah cari makan kan. Kasih tahan dulu. Cakap dia orang menteri besar punya lah. Tapi orang sini sudah teruk. Itu orang sekolah bikin lah. Tapi orang sini sudah teruk. Macam mana kita nak mau kontrol, mau aduan-aduan mana. Pasal dia orang tanya kita, gua cakap dia kita sudah aduan sama awak. Dia cakap mana ada. Sekarang kita sudah cerita sama awak kan itu hari tahun yang berapa-apa, tahun 1993. Sekarang kita semua ada, orang tulis-tulis semua, orang ada cerita semua. Ini dia cakap mana ada, budak pun tak ada dia cakap. Atas saya ni, semua itu, mohon pun tak dapat. Saya tidur pun basah juga. TV pun pakai. Dah usah tak ada cakap apa lah. Senang nak cari makan. Susah. Kayak kita susah. Kayak susah. Kadang ada, kadang tak ada. Suami cari. Itu pun nak cari itu duit zeng lagi. Cuba dong. Dia uang itu. Rumah sebelah pun tak ada zeng. Itu pun pakai kempen juga. Mama tak apa. Jejak kaki awak. Gigit tidur kena gigi nyamuk. Mata kena gigi nyamuk sudah hilang. Kes dulu bakau masih besar kan senang cari makan. Sebab itulah kita orang susah cari makan. Kita ada bikin surat kasih tu menteri besar, tu pejabat-pejabat pun kita ada kasih tapi tak ada ambil tahu. Ini macam apa? Tak ada. Kita surat semua sudah kasih. Kita minta pamasan ni pun dia tak ada kasih.
Terima kasih. Pas kita orang macam itu lah, kita orang sekarang sudah susah cari makan. Tak tahu kerajaan mah ada timah rasa, tak ada timah rasa, tak tahu. Satu hari cari boleh naik 7-8 kilo. Sekarang 2 kilo pun susah mau cari. Mau pergi jaring ini macam juga. Kapal keluar masuk, itu jaring tak boleh taruh. Dulu kita, sekarang kita punya kampung banyak apa, banyak bising. Mau kasih tahu orang kerajaan pun tak ada ambil tahu. Sebab itu bakau sekarang sudah kena tolak kan. Taruh pasti kita orang mau makan apa. Dulu kita bakau tak ada kena tolak kan. Mau cari ketam, mau senang. Mau tangkap ikan, mau cari siput. Sekarang siput pun dikasih tutup sama pasir. Tak ada barang kita mau cari lagi. Lagi dulu sampai sekarang sini. Sejak tahun 63. Orang banyak kali minta bantuan. Orang sudah bikin surat. Surat pun sudah kasih. Sekarang kita bikin surat macam ini. Sekarang kita punya tempat. Macam mana kita orang mau cari makan. Tapi ayah bayar sendiri lah. Bulan-bulan bayar sampai itu bil api. Sudah tak ada apa, macam mana buat bayar sangkut lah. Sangkut sampai 200-300 macam. Sangkut, banyak orang sini sangkut. Pasal cari-cari tak ada punya. Dulu orang cari boleh satu orang boleh 780, 100 boleh dapat. Sekarang mau bikin apa lagi? Tutup pasir, bakau semua dipotong habis. Habis kita orang tak dapat cari makan lah, itu macam. Cari ketam dalam bakau ni. Kalau tak ada bakau, kita orang susah juga. Sampai kita kecil, umur 13, 14. Sampai sekarang cari ketam.